Hi guys, hari ini aku mau reaction realita tidak seindah ekspektasi ya. Hi guys, hari ini aku mau reaction realita tidak seindah ekspektasi ya, judulnya itu. Nah, sebelumnya aku minta maaf karena pakaian aku kayak gini terus kan, ini terus. Karena aku nggak ganti-ganti karena ya gitulah, belum kotor, belum diganti. Yes. Dan di sini aku udah siapin laptop dan aku udah punya fotonya ya, fotonya. Okay. So kalau mau lihat ikutin terus ya guys, tapi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Okay. Enjoy this video. Okay, jadi kita mulai aja. Ini aku udah cari sendiri ya. Ntar kalian ada di sini terus fotonya. Bentar ya guys. Okay, ini udah kebuka dan mana ya sih kalau ini dia. Okay, yang pertama ya. Ini aku baru mulai jadi udah ketawa. Bentar. Ini, nah, ini dia ada telur. Terus yang ada di iklan bentuknya bulat. Terus ya bagus lah pokoknya gitu kan. Itu ada sandwich ya, ya. Yang diharapkan ya, yang diharapkan itu dia ada apa ini ya, waffle. Telurnya ada dua ya. Terus yang gue bayangin itu love gitu ya, love gitu. Terus kenyataannya apa coba? Gosong dong. Oh my god. Oh ya. Sekarang kita next ya. Oh, ini juga ada new hot chocolate. Ekspektasinya tuh dia bagus gitu ya, penuh. Terus habis itu di atasnya ada apa, whipped cream ya? Pumpkin kan ya, whipped cream. Terus kayak ada bubuk-bubuk coklatnya gitu. Terus yang reality itu cuma cuma minumannya doang, nggak ada whipped creamnya, nggak ada bubuk coklatnya. Oke. Okay. Yang ketiga ya, ini yang ketiga. Taruh lo ya guys. Nah, ini juga ada nih. Iklannya itu dia kayak kantong tornado ya, apa namanya? Pokoknya potato gitu, dia penuh. Terus melingkar kan, kayak melingkar gitu. Realitinya dia cuma bulat terus sedikit. Itu emang nyesek ya guys. Ya. Ini beda jauh banget deh. Bagusan yang kiri. Jadi ini ada kayak telur gitu. Nah, ini telurnya kayak ayam. Nggak tahu cara ngomongnya gimana ya. Jadi telurnya ini tuh bentuk ayam, dibentuk kayak ayam. Dia putih telurnya kayak telur rebus gitu, diisi sama kuning telurnya. Di situ yang di ekspektasinya dia matanya ada paruhnya juga ya. Cuma ini realitanya loh, parah banget. Ini udah kayak apa ini? Okay, kita next ke empat ya, tempat. Okay, Ma.
sip. Oh ini gimana sih? Nah nih, jadi dia kayak apa ya, dulu tuh namanya kan trending banget kan. Jadi ini ada nasi goreng, bentuknya di ekspektasinya itu apa, nasi goreng gitu ya, nasi goreng dan kayak bentuknya real akuma. Terus habis itu dia kayak diselimutin pakai telur dadar. Nah tapi realitanya ini loh yang bikin aduh, ini realitanya serem banget. Matanya kayak gini, mulutnya kayak gini, warna hitam. Ini sih dari selimutnya, bantalnya aku suka, tapi dari nasi gorengnya itu loh bikin serem. Aduh. Nah ini lagi nih, ada kue ulang tahun Rainbow Dash. Dia ekspektasinya bagus gitu ya Rainbow Dash. Realitinya tuh kayak itu loh, Jabrik. Kalian tahu gak Jabrik itu badak Sula satu yang ada di Sesame Street, Jalan Sutama. Iya. Ada di itu, TVRI. Nah. Pokoknya ini udah kayak Jabrik sih ya. Jabrik banget. Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Oh, gelap ya. Nah. Ya, sekarang kue Cookie Monster ya. Cookie Monster. Kecilin deh. Cookie Monster. Jadi ekspektasinya itu tuh dia bagus gitu ya. Ada efek-efek bulu-bulunya gitu. Terus ada cookie-nya di ini. Realitinya dia kayak pakai marshmallow doang. Terus tengahnya kayak dikasih mata gitu loh. Apa diwarnain pakai warna hitam. Terus mulutnya dia cuma hitam sama Oreo doang deh. Kayak yang keberapa ya? Aduh, aku mau nyatet sih. Nah, ini sering banget yang terjadi pada kita. Jadi di sini ada mie instan, mie goreng ya. Ini rasa ayam bawang. Ekspektasinya itu kan dibungkusnya ada kerupuknya, terus ada bawang-bawangnya, ada wortel, ada selada, ada telur. Cuma realitanya cuma kerupuknya doang. Kerupuknya juga tiga doang lagi. Yang dari sananya kan ayam bawang. Kayak itu bawangnya ya. Tolong. Oke. Okay. Ah, ini lagi nih. Ini aku banget. Ekspektasinya ini mie instan lagi ya, masih mie instan tapi mie rebus. Ini mie kuah. Dia ada daun-daunnya, coba sebentar aku zoom dulu. Nah. Ekspektasinya itu dia ada ayamnya, ada wortelnya, ada telur rebus, ada brokoli, ada daun-daun. Cuma realitanya dia kayaknya cuma mie-nya doang. Terus apa itu ya? Kayaknya pakai daun sawi sedikit ya. Kita lanjut. Ah, ini pancake. Ini sih unik. Unik banget ya. Jadi di ekspektasinya ini pancake bentuk kelinci. Nah, gigi apa? Kupingnya itu dari apa itu namanya? Melon. Itu buahnya apa, Dek? Kamu tahu enggak? Nih. Buah ini. Atau iya kali. Enggak tahu lah, pokoknya buah-buahan ini apa namanya, Pak? Tahu enggak? Buah ini. Mangga itu? Itu mangga ya? Tahu paling muda. Ya, enggak tahu lah ya namanya apa ya. Karena enggak jelas. Ya. Terus bagus gitu ya bentuk pancake-nya bulat, terus matanya pakai blueberry, hidungnya pakai strawberry.
mulutnya sama pakai marshmallow. Marshmallow sama ini. Tapi kalau iya. Tapi kalau di realitanya kupingnya itu tuh dia pakai pisang. Matanya pakai pisang, dalamnya apa tuh ya? Yang hitam, enggak tahu lah. Cherry juga kali. Enggak tahu ya. Terus strawberry-nya tuh bentuk apa ya namanya? Aku lupa. Segitiga. Ya, bukan ya, ya segitiga lah. Sama temennya sini. Sama giginya gigi marshmallow juga ya. Mix. Tapi enggak apa-apa, yang penting mau mencoba kan. Nih, ada lagi kue ulang tahun Stitch. Wow. Wow, bagus. Bedanya jauh banget. Nih ya. Ekspektasi realitanya itu udah dia kayak ini apa namanya kupingnya kayak alien lah gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini apa ya namanya, es krim apa ini namanya, karakternya tuh krim apa ya namanya, aku nggak tahu, ini pokoknya es krim ya. Aku juga lupa nama karakternya apa. Di sini dia ada ya, dibungkusnya bagus lah gitu ya. Terus pas dibuka abis itu bentuknya matanya tuh kayak abis mata ditonjok tuh kayak bengkak. Oke. Udah ya. Oke, tadi terakhir ya. Udah terakhir. Oke, udah terakhir ya guys. Oke guys. Jangan, thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah. Sampai jumpa di lain video. Kalau misalnya kalian setuju, aku bakalan taruh di IG. Kalau kalian setuju bikin apa namanya, realita tidak seindah ekspektasi reaction ini lagi, aku bakalan bikin part 2-nya. Atau aku bikin apa namanya, reaction jawaban-jawaban. Ya pokoknya jangan spoiler dulu ya. Pokoknya aku tuh pengen banget bikin video reaction ya. Bye-bye. Aku taruh di IG aku. Ini namanya @its.azkk ya. _. Ya, sorry. Agak kelibet-libet soalnya. Panjang. Oke. Okay, bye-bye. Nanti aku taruh ya. Tunggu ini. Bye-bye.